Ikut terseret dunia hiburan, Reino Barak kena tipu Syahrini saat bermanja-manja di kasur. Itu kan tipuan. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Perjalanan kehidupan rumah tangga Reino Barak dan Syahrini kerap mencuri perhatian. Terhitung sudah lebih dari setahun keduanya menikah, Syahrini dan Reino Barak tak pernah absen memamerkan kebahagiaannya. Perayaan hari ulang tahun pernikahan juga diabadikan dalam sebuah perayaan yang sangat romantis. Tak cuma itu, Syahrini rupanya juga berencana merilis single baru berjudul Seumur Hidup yang merupakan lagu ciptaan dari Melly Goeslaw. Melansir dari tayangan kanal YouTube The Princess Syahrini, Inces sapa anak rap Syahrini. Tampak membagikan BTS dari pembuatan video klip untuk single terbarunya. Tak ada yang berlebihan apalagi vulgar, meski keduanya selalu tampak pamer kemesraan. Mulai dari saling bermanja-manja hingga beradegan di atas ranjang. Tetapi pada kesempatan itu kejadian lucu pun akhirnya terungkap. Ya, seperti yang sudah diketahui, dalam pembuat video klipnya Syahrini memang mengajak sang suami Reino Barak untuk menjadi modelnya. Namun usut punya usut, awalnya Reino ternyata tak tahu jika perekaman adegan syuting tersebut guna keperluan video klip. Aku mau tanya, gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu? Tanya Syahrini dengan nada bercanda. Apa model itu kan tipuan? Ucap Reino Barak yang langsung memancing gelak tawa dari Syahrini. Ya, Syahrini ternyata sengaja berbohong kepada sang suami demi bisa merekam adegan untuk video klip. Bahkan saat perekaman dimulai, Syahrini sengaja tidak memutarkan lagunya agar sang suami tak curiga. Aduh, gimana ini, lagunya sama sekali gak boleh diputer, ujar Aisyarani yang didapuk sebagai director untuk video klip Syahrini. Namun pada akhirnya Reino pun sempat curiga dan menanyakan perihal adanya sesuatu yang sengaja disembunyikan istrinya. Bahkan Reino baru menyadari jika dirinya dibohongi Syahrini saat video tersebut sudah jadi. Iya, pas jadi baru ngeh, ujar Reino Barak. Katanya kan bilang tolong support istri, ya udah support aja, tambahnya. Meski begitu, Syahrini akhirnya mengakui jika dirinya memang sempat berbohong. Jadi Pak RB ini tuh gak tahu support apalagi lagu apa juga aku bilang aku masih menyembunyikan lagu itu, kata Syahrini. Aku bilang masih mixing, mastering padahal udah ada, beber Syahrini. Tahu tabiat asli suami Syahrini, Sandra Dewi bersyukur gagal nikah dengan Reino Barak. Untung gue menikah sama Harvey Moise. Sandra Dewi diketahui sempat menjalin hubungan dengan Reino Barak yang kini menjadi suami Syahrini. Sandra dan Reino sempat berpacaran sekitar 3 tahun lamanya. Sudah bukan rahasia lagi jika Sandra Dewi gagal dinikahi Reino Barak karena beda keyakinan. Gagal menikah, Sandra mengaku sempat takut tak bisa temukan jodoh sebaik Reino Barak. Dalam tayangan kanal YouTube Daniel Mananta Network, Sandra Dewi mengakui putus dengan sang mantan pacar karena perbedaan keyakinan. Meski tak menyebutkan nama, banyak yang menduga bahwa mantan pacar yang dimaksud Sandra adalah Reino Barak.
Dia itu yang gak ada salahnya ketika satu sosok ini gak ada salahnya tapi ya beda keyakinan gitu, ungkap Sandra Dewi. Di awal hubungan, artis berusia 37 tahun itu sempat berpikiran akan ada jalan tengah atas hal tersebut. Namun pada akhirnya Sandra tak menemukan titik temu. Beda keyakinan dan gue pikir mungkin nanti akan ada jalan tengah, ternyata ujung-ujungnya ketika ngebahas pernikahan dia pengennya gue pindah. Tapi gue enggak bisa, kata Sandra Dewi. Sandra mengakui sempat dilanda keraguan lantaran apakah ia bisa menemukan pria yang baik seperti sang mantan saat itu. Terlebih usianya sudah terbilang matang untuk menikah. Gue sih gambling sih sebenarnya, kayak gue kedepannya itu akan dapat enggak ya yang kayak gini lagi. Ketakutan gue itu sangat besar. Karena apa, umur gue sudah segini, ujar Sandra Dewi. Jujur aja gue sebagai manusia ya gue takut dong. Nanti besok-besok ada lagi enggak nih yang kayak gini nih. Sudah jarang nih yang baik kayak gini, sudah jarang nih. Gue sih enggak pernah nemu. Pada saat itu gue enggak pernah nemu, sambungnya. Kayak ngerasa apa ya, ada nggak nih yang kayak begini lagi nih di umur gue yang sekarang ini, katanya. Sandra Dewi lantas menceritakan dirinya menolak permintaan sang kekasih untuk pindah agama. Ia merasa Tuhannya telah banyak membantu dan menolongnya, sehingga ia tak mungkin mengkhianati kasih Tuhan. Ketika gue tidak bisa berdoa lagi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan gue berkali-kali dan menjaga gue dari gue kecil sampai sekarang dan memberikan gue hidup yang luar biasa, enggak ada dia gue masih bisa hidup. Tapi kalau enggak ada Tuhan, ini gue enggak bisa hidup. Sudah pasti manusia itu bisa berkhianat sama kita, Tuhan enggak, tegas Sandra Dewi. Di sisi lain, Sandra Dewi merasa bersyukur bisa bertemu dan berjodoh dengan Harvey Moise. Sebab sang suami mampu membuat hidupnya bahagia dan utuh, ternyata dengan kesabaran, dengan iman, sampai sekarang gue selalu bilang, sampai detik ini untung gue menikah sama Harvey Moise, ucap Sandra Dewi. Untung gue menikah sama Harvey Moise, kalau gue bukan menikah dengan Harvey Moise, gue tidak sebahagia ini. Kalau gue gak nikah sama dia, mungkin gue akan ngerasa hidup gue ya full benar, sambungnya. Gue benar-benar maksimal dan full sekarang karena gue menikah dengan dia. Menurut gue ini orang yang tepat yang Tuhan berikan ke gue, pungkas Sandra Dewi.